Okay guys, siap tempur. Ayo. Nah, ini tinggal lawan yang master nih. Kalau udah masuk lawan yang master baru final. Lawan punya gue. Lawan vampir. Sekarang ini diperbutkan random vampir. Pakai apa tuh? Ini poin. Poin ya? Oh, poin Sri Gunting, guys, senjatanya tuh. Ini senjata pemenggal biasanya. Jatuh. Hajar. Jos, wah. Dapat. Lolos sasaran dapat enggak? Hah? Enggak. Enggak ya? Hajar, Dil. Pakai apa, Dil? Curi. Oh, ini pakai pencuri jurus, guys. Dia pakai senjata pencuri jurus. Kalau berhasil dia nggak boleh pakai jurus, bomnya juga dilucuti. Yes. Wes, dapat nggak? Nggak. Ya. Yeah. Mati. Ada Dil. Bomnya jatuh. Nggak bisa kalau bom mah. Lo harus nembaknya pakai pembalik aturan tadi, baru bisa dibalikin. Lo pakai apa? Pakai poin ya? Oh, pencuri jurus ya? Yeah. Nggak hidup pencuri jurusnya, kena lo mati satu babak. Oke, satu babak, guys. Babak kedua nih, babak kedua. Lo kalau nganuin bomnya harus pakai perlindungan. Ini pembalik bisa. Pakai menghilang ada nggak? Perlindungannya mana? Ini ada menghilangnya ini. Oh, menghilangnya. Ntar dulu ambil. Pakai apa, Jar? Pelumpu. Oke. Si Ganjar pakai jurus pelumpu, guys. Jalan 3 kali kan, Bang. Apakah si Fadil bisa melindungi diri nanti? Ayo. Kenain, masukin lubang. Jos, ya, lumayan nyelos mulu. Dapat. Jos ya? Oke, enggak kena. Balas, Dil. Lo jatuhin bomnya aja dulu dengan menghilang. Jadi lo enggak mati kalau bomnya jatuh. Kalau menghilangnya hidup, tapi kalau menghilangnya yang hidup lo mati lagi. Urusannya itu hebatnya Dewa Bumi. Debu. Nah, jangan sampai jatuhin bomnya. Kemana ya? Kalau jatuhin bomnya lo harus hidup itu menghilangnya. Jos ya, bomnya jatuh. Ya, kan? Hidup. Oke. Enggak boleh dipasang lagi bomnya ya. Ya kan? Nah, bomnya nggak boleh pasang lagi. Oke. Tapi kalau dia menang, kan final. Kalau dia menang. Lo sekarang jurus, lo nyerang. Tadi kan lo jatuhin bomnya. Nah, lo nyerangnya. Iya, lo nyerangnya. Pakai apa? Mencuri. Jurus. Oke, dia pakai mencuri jurus, guys. Si Padil. Nggak hidup. Jos. Dapat. Apa? Oke. Apa? Mencuri jurus dapat. Lo perlindungannya mana? Perlindungan lo. Ini apa? Nih, menghilang nih. Pakai tuh menghilang. Kalau menghilang lo hidup, lo enggak kena. Gantian ntar lo yang nyerang. Okay. Nah, kalau lo enggak hidup, lo jurusnya kena. Enggak curi. Ini pakai menghilang ya, ini pakai perlindungan, guys. Dia buat berlindung dari serangan Padil tadi yang mencuri jurus. Yes, dapat enggak? Hah? Dapat. Oke. Ternyata berhasil menghilang, guys. Dia nggak kena dicuri. Pinian. Nggak kena dicuri. Lo sekarang nyerang? Lo nyerang? Tadi kan lo berlindung. Lo nyerang? Nyerang Padil? Oke. Iya. Pake apa ya? Ya pakai poin, ya? Kan? Apa pakai jurus? Poin. Pakai jurus boleh. Pakai poin boleh. Itu pakai apa? Poin. Oke. Sekarang dia ingin menyerang dengan poin, guys. Hajar, jos, dapat nggak? Nggak, waduh, gagal. Oke, sekarang Fadil. Pakai apa lu? Poin. Pakai poin juga dia, guys. Serang pakai poin. Pantai. Jos, tembus ya, masuk. Oke. Tembus masuk mulutnya 3 poin. Mati. Enggak dapat ya artinya, tapi dapat. Hah? Enggak. Berarti dapat 2. Tiga tetap. Kalau dia dapat ini kan ini 2 poin. Berarti 5 kalau ininya dapat. Ini kan enggak dapat, berarti 3 poin, Dil. Lumpuh.
Berapa tadi? Berarti 3-0 ya? Iya. Oke, 3-0 guys. Tadi nembus masuk lubangnya. Masuk lubang itu poinnya 3. Pakai apa nih, Jar? Pelumpuh. Iya, yeah, pakai jurus dia. Wus, dapat enggak? Dapat. Dapat enggak? Iya, gagal, guys. Gagal. Sekarang Mbak Fadil ingin membalas serangannya. Pakai apa, Gedel? Menghilang. Kok menghilang? Ini mana mencuri? Menghilang buat. Nah, itu mencuri. Nah, ini. Ya, itu mencuri. Kan udah dicuri dia jurusnya tadi. Enggak kan, bisa lagi. Kan di menghilang dia. Oh, ya menghilang dia berhasil. Oke, dia berhasil berlindung ya tadi. Sekarang dijurus lagi guys sama Padil. Mau dicuri jurus-jurusnya. Oke, hajar. Iya. Dia bomnya udah enggak boleh dipasang tuh. Terus. Ternyata dia kepleset guys, jatuh. Ya sabar ya Jar. Terus menang. Jatuh di tempat becek. Tapi cuman kaki doang. Oh, ada yang menghilang. Oke, pakai apa Jar? Poin. Ya si Pajar menyerang pakai poin guys. Kita lihat nanti siapa nih yang menang nih. Yang menang nanti lawan Master Rafa. Jos. Nyaris menggal guys. Tapi nggak kena. Dus. Enggak palah ini nih. Ini palanya susah, Bang. Lu ke atas makanya, jangan ke bawah. Ya lu kurang bidikan. Au. Padil menyerang. Woi, berdoa. Ah. Si Ganjar berdoa. Dapat? Kagak. Lu pakai apa tadi? Poin. Oh, 7 poin ya. Pelumpuh. Wis, Ganjar pakai jurus, guys. Jurus pelumpuh. Kalau sampai kena nih Padil nggak boleh ngelawan 3 kali diserang. Jos. Wis. Dapat enggak? Dapat. Dapat ya? Dapat. Oke. Coba berlindung, Dil. Pakai menghilang. Kalau menghilang lo nggak bisa, berarti lo kena lumpuh lo. 3 kali diserang nggak boleh ngelawan. Dapatnya. Ya, dus. Oke, serang 3 kali, Jar. Kena jurus dia. Poin. Serang pakai poin. 3-0 ya? Itu poin emang. Iya. Itu poin tuh. Dikit palanya. 3-0 guys. Fadil 3, ini Ganjar 0 nih. Sekarang dia mau menyerang pakai poin 3 kali, enggak boleh ngelawan si Fadilnya. Oke. Ajar. Jus. Dus. Dapat. Oke, 7-3. Sampai 3 kali. 25 ya. Kan ini 7 poin udah. Ajar-jar. Jos, dapat enggak? Aduh, dapat lagi. Dapat lagi. Oke, 14. 14-3. Ajar lagi, Jar. Jos. Gacok ternyata punya Pajar. Punya Ganjar. Wes, dapat enggak? Dapat. Dus, oke kali ini Dus. Dan senjatanya patah guys, tapi masih bisa digunain enggak apa-apa. Ternyata patah. Dia kalah guys. Tuh, ini ya patah guys. Kalau ininya patah kalah. Oke, mati. Detu. Tinggal Detu guys. Si Padil punya Detu andalannya nih.